Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Gubernur Anies gencarkan grebek lumpur antisipasi banjir. Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta gelar apel siaga banjir. Penggerebekan pinjol ilegal di Tangerang, polisi tetapkan 3 tersangka. Pimpinan DPR RI apresiasi telegram terbaru Kapolri. BMSI gelar aksi dalam rangka menuntut 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Berikut berita pilihan selengkapnya. Dalam rangka mengantisipasi banjir, pemerintah Kota Jakarta Barat bersama suku Dinas Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup melakukan grebek lumpur di saluran air penghubung di Jalan Muhammad Mansyur, Tambora, Jakarta Barat. Antisipasi banjir, pemerintah Kota Jakarta Barat bersama Sudin Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup melakukan grebek lumpur di saluran air penghubung di Jalan Muhammad Mansyur, Tambora, Jakarta Barat, Minggu pagi. Saluran air sepanjang 200 meter ini dibersihkan lantaran menjadi salah satu masalah timbulnya genangan air dan banjir di ruas Jalan Muhammad Mansyur. Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam persiapan menghadapi banjir terus dilakukan. Selain melakukan grebek lumpur di aliran sungai dan kali, Pemprov juga melakukan pengerukan dan pembersihan lumpur dan sampah di sejumlah saluran air penghubung. Salah satunya saluran air penghubung di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansyur, Tambora, Jakarta Barat. Saluran air sepanjang 200 meter ini akan dibersihkan secara manual oleh tim dari Sudin Sumber Daya Air, PPSU, dan Lingkungan Hidup agar saluran air penghubung dapat menampung volume air lebih banyak. Selain itu, pemerintah Kota Jakarta Barat melibatkan elemen masyarakat agar tidak membuang sampah ke dalam saluran penghubung. Dalam grebek lumpur ini, sebanyak 10 unit mobil truk pengangkut sampah juga dikerahkan untuk mengangkut lumpur dan sampah dari dalam saluran air penghubung. Kita pada minggu pagi ini, kita ingin memastikan bahwa saluran kita dalam keadaan baik atau normal. Jangan sampai saluran kita ini istilahnya sakit ya. Kalau peredaran darah jangan sampai ada sumbatan-sumbatan. Nah, hari ini kita memastikan bahwa saluran kita ini dalam keadaan baik. Sehingga apabila ada curah hujan, ukurannya bila di bawah 100 mm per hari, saluran kita akan menampung debit air yang normal ya, tidak ada luapan. Nah, bila di bawah 100 mm per hari saluran kita meluap, maka dipastikan saluran kita ke dalam keadaan sakit. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita berkolaborasi dari berbagai UKPD terkait, termasuk RT RW, Lurah Camat, LMK, FKDM, seluruhnya kita berkolaborasi untuk memastikan bahwa saluran kita dalam keadaan baik. Grebek lumpur di saluran air penghubung ini diharapkan dapat memaksimalkan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi terjadinya banjir, sehingga aliran air tidak tersumbat dan membanjiri pemukiman warga dan juga ruas jalan di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan. Memasuki musim penghujan, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta menggelar apel siap siaga banjir di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup Keramat Jati, Jakarta Timur. Sekaligus melakukan pengecekan alat berat, petugas memfokuskan titik pintu air yang kerap terjadi penumpukan sampah penyebab banjir. Memasuki musim penghujan, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta menggelar apel siap siaga banjir di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup Keramat Jati, Jakarta Timur pagi tadi, sekaligus melakukan pengecekan alat berat. Petugas memfokuskan titik pintu air yang kerap terjadinya penumpukan sampah yang menjadi salah satu penyebab banjir. Sebanyak 200 petugas Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta mengikuti apel siap siaga banjir di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur. Menghadapi musim penghujan kali ini, lebih dari 8.000 petugas dikerahkan untuk penanganan sampah akibat banjir dan genangan. Titik penanganan sampah difokuskan pada sejumlah pintu air. Pasalnya, sampah yang menumpuk di pintu air menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di ibu kota. Tak hanya selama banjir dan genangan terjadi, petugas Dinas Lingkungan Hidup juga akan disiagakan untuk membantu warga membersihkan rumah dan pemukiman pasca banjir. Musim penghujan ini
kami Dinas LH sesuai dengan instruksi Pak Gubernur untuk selalu siap tanggap dan galang. Di mana memang kami Dinas Lingkungan Hidup terus dan akan mempersiapkan sarana-prasarana yang ada agar penanggulangan bencana banjir atau musim penghujan nanti bisa terlaksana dengan baik, bisa terkoordinasi dengan baik di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam penanganan sampah. Kemudian kami juga tanggap. Jadi semua aparatur Dinas Lingkungan Hidup, mulai dari PJLP, Kasatpol Kecamatan, Kasudin, Kepala Bidang, Kepala Dinas, harus tanggap, harus mempunyai sense of crisis yang sama, harus saling bekerja sama, berkoordinasi antar wilayah, antar kecamatan, dan kita harus saling pantau, saling mengingatkan setiap titik-titik banjir atau masalah yang ada di lapangan. Sehingga diharapkan pada saat nanti terjadi banjir di wilayah ibu kota Jakarta karena derasnya intensitas hujan, kita harapkan seluruh aparatur dinas kebersihan, dinas lingkungan hidup mempunyai protap yang sama, mempunyai satu komando yang sama. Itu yang kita harapkan. Lalu yang selanjutnya adalah galang. Galang ini kita memang harus berkoordinasi tidak hanya antar internal dinas lingkungan hidup, tetapi juga dengan SKPD lain, dengan instansi lain, sehingga diharapkan penanggulangan banjir pada saat musim penghujan nanti bisa terlaksana dengan baik. Sementara, tak hanya kesiagaan oleh petugas, masyarakat juga diminta waspada saat memasuki musim penghujan ini, dan diminta patuh dengan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke aliran kali. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Juru bicara Otoritas Jasa Keuangan OJK Sekar Putih Jarot memberikan akses kepada masyarakat terkait dengan informasi legalitas penyedia jasa pinjaman secara online atau pinjol. Juru bicara Otoritas Jasa Keuangan Sekar Putih Jarot memberikan akses kepada masyarakat terkait informasi legalitas penyedia jasa pinjaman secara online atau pinjol. Sekar mengungkapkan ada beberapa ciri yang dapat diketahui dari pinjaman online ilegal. Salah satunya adalah selalu menawarkan pinjaman online melalui pesan WhatsApp atau SMS. Oleh sebab itu, OJK pun memberikan solusi agar publik dapat menghindari pinjaman online ilegal yang dapat diakses melalui website OJK atau dapat menghubungi OJK melalui kontak 157 dan pesan WhatsApp. Selain itu, OJK juga akan memperkuat literasi keuangan melalui edukasi, serta melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Dapat diakses oleh publik, Pak, di website OJK, di www.ojk.go.id, atau melakukan kontak kepada OJK di kontak 157, atau melalui WhatsApp, Pak, di 081-157-157-157. Jadi memang itu adalah kanal-kanal yang kami gunakan untuk dapat memberikan informasi mengenai legalitas daripada pinjol-pinjol itu sendiri. Memang tadi betul sekali apabila mengatakan bahwa terkait dengan, ada yang tadi mention mengenai bunga ya Pak? Ya, terkait dengan bunga. Memang ini bunga kita juga berdasarkan studi kita, memang ini ada ruang untuk adanya penurunan. Dalam arti kata kami melihat juga ini bunganya juga masih sangat tinggi, walaupun memang ini yang untuk legal sudah diatur, yaitu 0,8% per harinya. Tetapi memang dalam hal aplikatifnya ada perbedaan antara bunga untuk yang sifatnya multiguna atau cash loan, atau yang itu sifatnya adalah harian dan pendek jangka waktunya, atau yang memang untuk produktif, yang sifatnya produktif. Tentu ini ada perbedaan perhitungan, tetapi apakah ada ruang untuk diturunkan? Iya, kita memang meminta kepada pinjaman online legal yang terdaftar di dan berizin di OJK untuk melihat kembali dan bisa dapat menyesuaikan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Diani Sina melaporkan untuk Sinpo TV. Polda Metro Jaya telah menyampaikan hasil update terkait penggerebekan di perusahaan pinjaman online ilegal yang bertempat di Ruko Crown Blok C1 nomor 7 Green Lake City, Cipondoh, Tangerang.
Polda Metro Jaya menyampaikan hasil update terkait penggerebekan perusahaan pinjaman online ilegal yang bertempat di Ruko Crown Blok C1 nomor 7 Green Lake City Cipondo, Tangerang beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah menetapkan 3 tersangka dari 32 orang yang diperiksa atas kasus pinjaman online ilegal. Dari ketiga tersangka tersebut, salah satunya berinisial P yang merupakan Direktur PT Indo Tekno Nusantara atau perusahaan pinjaman online ilegal. Sedangkan dua pelaku lainnya yang berinisial MAF dan RW berperan sebagai penagih utang dengan menggunakan ancaman menyebarkan konten pornografi dalam melakukan penagihan utang korban. Sementara yang lainnya dikenakan wajib lapor kepada pihak kepolisian. Teman-teman semuanya, kemarin teman-teman sudah menyaksikan sendiri, kita lakukan satu penggerebekan di daerah Grand Lake di daerah Tangerang. Di salah satu ruko sana yang kita amankan adalah 32 orang di sana yang kita kemudian bawa ke Polda Metro untuk lakukan pemeriksaan. Sampai dengan tadi pagi sekitar pukul 10 ke 32 sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Di sini kita persangkakan di pasal 35 yunto pasal 51 dan atau pasal 27 yunto pasal 45 Undang-Undang ITE. Dari ke-32, tiga orang kita tetapkan sebagai tersangka. Ya, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama inisialnya P, ini adalah Direktur PT ITN. Ya. Yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional pinjaman online ilegal. Ya. Kemudian yang kedua, inisialnya adalah MAF. Perannya adalah dia yang melakukan penagihan pinjaman dengan mengirimkan foto-foto korban dengan foto-foto pornografi yang seolah-olah foto itu apa, agak kasar bicaranya ya, seolah-olah bahwa foto itu adalah foto milik si korban itu yang ditelepon itu dalam bentuk pornografi yang dikirim ke sana. Kemudian saudara yang ketiga adalah saudara RW, ini yang menagih pinjaman dengan mengirimkan foto korban sama ya yang dilakukan oleh saudara MAF. Ini tiga, ini yang awal kita jadikan tersangka. Yang lainnya wajib lapor. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memberikan apresiasi terhadap surat telegram Kapolri yang memerintahkan seluruh Kapolda untuk melakukan pembinaan ke seluruh jajarannya agar tidak bersikap arogan dan tidak melakukan kekerasan kepada masyarakat saat bertugas. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memberikan apresiasi terhadap surat telegram Kapolri yang memerintahkan seluruh Kapolda melakukan pembinaan ke seluruh jajarannya agar tidak bersikap arogan dan tidak melakukan kekerasan kepada masyarakat saat bertugas. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko berharap dengan adanya surat telegram tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh kepolisian. Hal itu bertujuan agar keamanan dan kenyamanan masyarakat seluruh Indonesia dapat terjaga dengan baik. Pertama kami apresiasi surat telegram Kapolri yang kemudian disebarkan ke jajaran kepolisian sampai dengan tingkat terakhir di polisi seluruh Indonesia. Dan kami harapkan bahwa dengan telegram tersebut aparat kepolisian dapat melaksanakan dengan baik agar keamanan masyarakat dan kenyamanan masyarakat di Indonesia menjadi terjaga. Demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Salah satu kader Partai Demokrat, Gerald Peter Runtu Thomas, mengaku mengikuti Kongres Luar Biasa KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.
walaupun pada akhirnya ia kembali ke Partai Demokrat, pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, lantaran tidak memperoleh uang 100 juta rupiah yang dijanjikan penyelenggara KLB Deli Serdang. Salah satu kader Partai Demokrat, Gerald Peter Runtu Thomas, mengaku mengikuti Kongres Luar Biasa KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, walaupun pada akhirnya ia kembali ke Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Ex-Wakil Ketua DPC Kota Mobagu, Gerald Peter Runtu Thomas, mengatakan, salah satu alasan ia kembali ke Demokrat pimpinan AHY adalah karena tidak memperoleh uang 100 juta rupiah yang dijanjikan. Gerald menyampaikan alasan mengikuti KLB di Deli Serdang karena iming-imingan uang 100 juta rupiah yang pada akhirnya ia hanya mengantongi 5 juta rupiah. Gerald menilai KLB tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya, KLB Partai Demokrat yang digelar oleh kubu kontra AHY pada 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026. Namun Kementerian Hukum dan HAM menolak pengesahan hasil KLB tersebut karena tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam ADART Partai Demokrat. Walaupun kapasitas saya bukan ketua DPC, hanya kader. Yang penting hadir, untuk memenuhi kuota di sana saya hadir dengan ini uang 100 juta. Pada akhirnya, saya tidak mendapatkan itu. Jadi saya tegaskan lagi, saya ini uang. Karena tidak dapat ini uang, saya balik badan, saya harus laporkan ini ke DPP. Karena saya berpikir, Pak Muldoko jadi mendapat uang 100 juta. Tidak direalisasikan. Gimana ke depan-kedepannya dengan janji-janji itu? Sementara, Pak Muldoko ini kan kalau berpikir uang kan banyak, ratusan miliar. Masa 100 juta ke DPP Kota Mobagu itu diberikan. Jadi kepercayaan saya langsung bilang, gimana ke depan-kedepan mau pimpin partai kalau kayak gitu? Janji-janji semua. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto meresmikan beberapa bangunan yang berada di kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat. Partai Golkar melakukan revitalisasi kantor DPP Partai Golkar dan meresmikan klinik yang diberi nama Yellow Clinic dengan menargetkan sebanyak 200 klinik tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-57, Partai Golkar melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya pada tanggal 19 Oktober 2021 lalu. Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto menyambangi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan sore kemarin. Rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar berlanjut di tanggal 20 Oktober 2021. Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto meresmikan beberapa bangunan yang berada di kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat. Partai Golkar melakukan revitalisasi kantor DPP Partai Golkar dan meresmikan klinik yang diberi nama Yellow Clinic dan ditargetkan sebanyak 200 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia. Erlangga juga meresmikan sebuah masjid yang berada di kantor DPP Partai Golkar yang diberi nama Masjid Ainul Hikmah. Ketua Umum Partai Golkar yang sekaligus sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut pun turut menjelaskan bahwa Partai Golkar akan membuat peta kegiatan atau roadmap yang bertema Bersatu Untuk Maju dan akan berjalan hingga tahun 2024. Jadi hari ini adalah rangkaian ulang tahun yang dimulai kemarin dengan ziarah di Taman Makam Pahlawan yang tentunya kita mengingat jasa pahlawan dan perjuangan pahlawan wajib dilanjutkan oleh kader-kader Partai Golkar. Yang kedua, hari ini adalah rangkaian untuk perbaikan daripada kampus atau kantor kompleks Partai Golkar. Dan tadi diresmikan, pertama gedung Graha Sudarmono itu renaming dari gedung DPP. Gedung DPP-nya pindah ke gedung baru. Dan gedung baru ini ada 5 lantai. Masing-masing 2000 meter persegi. Kemudian peresmian Yellow Clinic. Yellow Clinic ini sudah beroperasi 1 tahun dan ini menandakan dibukanya klinik ke-13 di seluruh Indonesia dan ditargetkan akan mencapai 200 di tahun 2023.
Dan dari kegiatan yang dilakukan Yellow Clinic, salah satunya juga sudah melakukan vaksinasi di seluruh Indonesia, berpartisipasi dengan dalam program, itu lebih dari 1 juta vaksinasi telah divaksin di masyarakat di berbagai kota. Yang berikut tentu peresmian masjid yang diberi nama Masjid Ainul Hikmah, di mana di dalam masjid itu arsitekturnya ada 44 tiang, itu mengambil yang ke-44 dari Asmaul Husna, yaitu mengabulkan doa-doanya. Jadi perjuangan ini diharapkan dikabulkan doanya, karena kita tidak bisa berjuang tanpa berdoa. Nah, terus dalam rangka ke depan, dibentuk roadmap menuju 2024, dan roadmapnya itu dengan satu semboyan, yaitu bersatu untuk maju. Nah, ini dipakai dari HUT 57 sampai dengan HUT ke-60, di mana HUT ke-60 itu sudah selesai pileg dan pilpres menuju pilkada. Jadi tagline ini dilanjutkan, dan setiap tahun ada tahapan-tahapan dan target-target capaiannya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Farhan Fernanda melaporkan untuk Sinpo TV. PPKM level 2 mobilitas penumpang di stasiun Senen mulai berangsur normal. Berbagai cara dilakukan sejumlah warga demi bisa berpergian keluar kota menggunakan jasa transportasi kereta api. Meski pemerintah secara resmi menggeser hari libur nasional peringatan Maulid Nabi Muhammad dari tanggal 19 Oktober 2021 ke tanggal 20 Oktober 2021. PPKM level 2 mobilitas penumpang di stasiun Senen mulai berangsur normal. Bahkan berbagai cara dilakukan sejumlah warga demi dapat berpergian keluar kota menggunakan jasa transportasi kereta api. Meski pemerintah secara resmi menggeser hari libur nasional, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari tanggal 19 Oktober 2021 ke tanggal 20 Oktober 2021. Sejak pagi hingga Selasa siang, stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat nampak ramai didatangi calon penumpang yang hendak berpergian ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Sebelum dapat berangkat menggunakan jasa angkutan kereta api, para calon penumpang terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi seperti pengecekan vaksin minimal dosis pertama serta rapid test antigen yang disediakan di stasiun Senen. Meski pemerintah secara resmi menggeser hari libur nasional, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari tanggal 19 Oktober 2021 ke tanggal 20 Oktober 2021. Namun hal tersebut justru tak mempengaruhi antusiasme sejumlah warga yang ingin berpergian keluar kota. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang memilih untuk cuti dari tempat bekerja pada hari ini agar dapat berpergian keluar kota hingga hari libur esok. Jadi kalau saya kan posisinya sebenarnya full WFA sih, jadi mau kerja dari Jakarta atau mau kerja dari Surabaya atau mau dari Bali pun nggak bisa kayak gitu. Jadi makanya nggak fleksibel aja. Nah ini kan kebetulan hari ini saya minta cuti dan besok kan libur, jadi kayak ya sekalian aja besok balik ke Surabaya bentar gitu. Terus mau rencana nanti balik lagi di sini kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau saya masih fleksibel. Berarti nggak ada pengaruh ya adanya pergeseran libur ini? Kalau pergeseran libur kayaknya nggak ada pengaruh kalau buat saya. Aku tujuannya mau ke Cirebon. Cirebon. Ya. Sama siapa nih? Sama teman sih, lagi nunggu. Kayak rame-rame ya? Iya. Kak, udah tahu belum kalau libur hari ini kan diundur besok gitu? Iya. Itu ada pengaruhnya nggak sih buat pekerja atau mungkin seperti kakak? Sebenarnya gitu? Ngaruh sih ya, yang seharusnya libur hari ini tapi diundur besok. Disiapin sih cuma kayak intinya udah vaksin, minimal vaksin pertama, sama ada bukti udah di antigen dinyatakan negatif COVID. Itu aja sih. Sebelumnya, pemerintah secara resmi menggeser hari libur nasional peringatan Maulid Nabi Muhammad dari tanggal 19 Oktober 2021 ke tanggal 20 Oktober 2021. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 akibat membeludaknya mobilitas masyarakat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Setelah pemerintah pusat memberlakukan PPKM level 2 untuk wilayah Jawa dan Bali, terjadi peningkatan mobilitas penumpang bus di terminal antar kota antar provinsi Kalideres Jakarta Barat. Peningkatan penumpang di terminal Kalideres ini mencapai 20% dan diperkirakan akan terus meningkat di akhir bulan Oktober. Setelah pemerintah pusat memberlakukan PPKM level 2 untuk wilayah Jawa dan Bali,
terjadi peningkatan mobilitas penumpang bus di terminal antar kota antar provinsi Kalideres Jakarta Barat. Sejak Rabu pagi, peningkatan penumpang di terminal Kalideres mencapai 20% dan diperkirakan akan terus meningkat di akhir bulan ini. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri kembali memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat dengan menerbitkan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021 yang menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM menjadi level 2 untuk wilayah Jawa dan Bali. Dengan diberlakukannya PPKM level 2 untuk wilayah Jawa dan Bali, situasi di Terminal Kalideres mulai mengalami peningkatan mobilitas penumpang tujuan Jawa Tengah, Pulau Bali, dan Sumatera. Adanya peningkatan penumpang di Terminal Kalideres ini dibenarkan oleh salah satu agen perusahaan otobus yang ada di kawasan terminal. Pasalnya peningkatan penumpang dalam beberapa hari ini mencapai 20%, setelah sebelumnya mengalami penurunan sebesar 50% lebih. Meski mengalami peningkatan, penumpang tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan memenuhi syarat-syarat untuk berpergian keluar kota, yaitu dengan menunjukkan sertifikat vaksin minimal tahap 1 dan hasil negatif swab antigen. Ya, alhamdulillah sudah mulai meningkat lah dari sebelumnya. Ya, istilahnya kemarin tuh lebih dari 50% turunnya. Lebih dari 50%. Ini peningkatan mungkin sekitar ya sekitar 20% ada lah. Kalau untuk penumpang ya harus minimal punya vaksin lah. Nah, kalau yang ke Bali itu kan melalui penyeberangan apa tuh Limanuk ya. Nah, itu harus lupa. Ada urusan sekolah anak. Anaknya kan masih sekolah di Palembang. Harus sudah vaksin. Kemarin sih itu vaksin kedua harus sudah. Jadi harus ada surat bukti vaksinnya. Sebelum kita pas kita pesan sudah ditanya dulu sudah vaksin. Oh, untuk kembali normal lagi saya belum tahu nih ya, karena ini kita masih masa PPKM ya. Karena dalam masa PPKM ini persyaratan itu penumpang tetap ya, jadi tetap menggunakan pertama vaksin untuk dosis 1, kemudian rapid test antigen dengan hasil negatif, kemudian untuk penumpang Transjakarta juga wajib menggunakan vaksin minimal dosis 1 dan juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Diketahui sebelumnya, pemberlakuan PPKM level 2 untuk wilayah Jawa dan Bali berlaku mulai tanggal 19 Oktober lalu hingga 1 November 2021 mendatang. Di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021 menyebutkan ada 54 kota kabupaten di wilayah Jawa dan Bali yang berstatus PPKM level 2. Meski level PPKM telah dilonggarkan, diharapkan masyarakat untuk tetap waspada dengan tetap mematuhi protokol 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, serta mengikuti program vaksinasi. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia melakukan aksi di depan Silang Monas pada Kamis 21 Oktober 2021. Agenda tersebut dalam rangka memperingati 2 tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo dengan menuntut beberapa hal. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia BMXI melakukan aksi di depan Silang Monas pada hari Kamis 21 Oktober 2021 dengan agenda memperingati 2 tahun masa jabatan Joko Widodo dengan menuntut beberapa hal yang akan disuarakan pada siang ini. Ujar Alfian, koordinator BMXI. Alfian mengatakan di 2 tahun masa kepemimpinan Jokowi banyak kemunduran serta kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Dirinya menjelaskan, BMXI juga memberikan rapor merah kepada kepemimpinan Jokowi yang berisi 12 poin tuntutan yang harus segera dibenahi ke depannya. Dia meminta Presiden Jokowi bersedia menemui mahasiswa dan mendengar aspirasi yang mereka suarakan. Dia juga menambahkan, aksi siang ini dihadiri sekitar 400 hingga 500 massa aksi yang tergabung dari beberapa aliansi mahasiswa dari BEM seluruh Indonesia. Ini Badan Eksekutif, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Kami ingin menyampaikan aspirasi kami ke Pak Jokowi. Kami membawa sejumlah tuntutan, kami juga membawa sejumlah kajian. Untuk akhirnya beliau yang ada di istana tapi malah ke Kalimantan itu memperbaiki Indonesia dengan lebih baik lagi. Jadi pada agenda hari ini kami mengutamakan memang untuk akhirnya penyampaian-penyampaian aspirasi nanti juga akan ditutup dengan gimmick besar. Gimmick besar itu adalah pemberian rapor kepada Pak Jokowi, rapor merah yang menandakan bahwa kami menganggap aliansi BEM seluruh Indonesia ini menganggap bahwa beliau gagal dalam mengurus negara setidaknya selama 7 tahun. Dari Jakarta, Alvin Diputra, Farhan Fernanda melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.